Gubernur Sumsel Haji Herman Deru menghadiri rapat paripurna kedua masa sidang ke-1 tahun 2020 DPRD Kota Prabu Muli dalam rangka memperingati HUT Kota Prabu Muli yang ke-19. Sabtu 17 Oktober 2020. Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumsel Haji Herman Deru mengapresiasi kemajuan yang telah ditunjukkan Kota Prabu Muli. Bersama-sama, Hadi pun berharap dapat mendorong kemajuan Kota Prabu Muli sejajar dengan kota lainnya di Sumsel. Caranya dengan memaksimalkan bantuan yang mencapai 62 miliar jumlahnya. Menurut Hadi, tidak perlu heran karena dirinya fokus membangun infrastruktur di Sumsel. Karena hampir sebagian besar kabupaten dan kota di Sumsel adalah daerah pemekaran baru. Daerah-daerah ini belum memiliki APBD memadai untuk memenuhi kebutuhan infrastrukturnya. Saya mengapresiasi atas ketangguhan perekonomian di sini. Kita tahu bahwa ini adalah transit. Tantangannya adalah orang transit betah di sini, itu tantangan. Mereka harus mulai dari hospitality, terus layanan-layanan pariwisata, ini juga harus makin ditingkatkan. Kita tahu kan bahwa kota itu andalannya pariwisata dan jasa. Nah, saat pandemi ini, sebelum vaksin ini diberlakukan, insya Allah di akhir tahun, saya minta Pak Wali dan jajaran juga DPRD mengajak masyarakatnya tetap produktif, tapi dengan protokol kesehatan, navigasinya, aturan yang bisa dibimbing itu ada Pergub 37/2020. Beberapa ruas jalan itu diatasi oleh provinsi, dibantu baik yang anggaran induk provinsi kemarin dan APBD ini, baik penanganan maupun bantuan gubernur yang direktif, itu total jumlahnya 70 miliar. Mudah-mudahan terbang.